Berarti anak tangga jumlahnya 10, tinggi anak tangganya 20 cm, sudut kemiringan 30 cm, dan panjang besi yang digunakan untuk membuat anak tangga adalah 400 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, friend, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara membuat tangga besi, ya kan? Dari menentukan kemiringan tangga, terus bagaimana cara menentukan ukuran serta banyaknya anak tangga yang diperlukan. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Jadi untuk tulangan utama ini menggunakan hulu 4x6 seperti ini posisinya, yang permukaan tebalnya menghadap ke samping ya, biar kuat. Terus untuk anak tangganya kita memakai besi siku ukuran 3x3 dengan ketebalan 2 mm. Kemudian untuk kesananya ya, ini tulangan kesana sama nih anak tangganya, ini besi siku semua. Kemudian untuk pagernya kita menggunakan naku kotak 8 mm. Kemudian untuk pinggirnya memakai hulu. Nih, memakai hulu ukuran 3x3 ya, ukuran 3x3. Tebal bisa menyesuaikan ya. Untuk pijakannya kita menggunakan kayu, papan kayu dengan ketebalan 15 sampai 20 mili. Jadi ini hanya ada dua siku aja ya. Nih, seperti ini. Diikat dengan baut di sini. Baut ini kita las ke bodi dudukan ya, kemudian kita ikatkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk anak tangganya, friend, langsung saja kita tempel ke bodi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Sangat simpel sekali. Oke, friend, langsung saja kita mulai menghitung berapa jumlah anak tangga yang diperlukan. Terus berapa sudut kemiringan tangga serta berapa panjang besi yang diperlukan untuk membuat tangga. Let's go. Misalnya kita mau membuat anak tangga dengan ketinggian 2 meter. Nah, kita gambar dulu seperti ini. Oke, friend, misal kita mau membuat anak tangga atau tangga dari besi dengan ketinggian misalnya 2 meter atau 200 cm. Maka berapa anak tangga yang diperlukan ya kan untuk membuat tangga dengan ketinggian 2 meter atau 200 cm. Jawabannya cukup singkat, yaitu kita tentukan dulu pertama kali berapa anak tangga yang akan kita pakai untuk membuat tangga tersebut. Nah, biasanya kalau saya memakai ukuran anak tangga standar itu ketinggian 15 sampai 20 cm. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita mau membuat anak tangga dengan ketinggian 20 cm. Berarti berapa anak tangga yang diperlukan untuk membuat anak tangga besi ini? Berarti jawabannya jumlah anak tangga dibagi 20.
sama dengan 10 buah. Nah, jadi anak tangga yang diperlukan untuk membuat tangga besi dengan ketinggian 2 meter adalah 10 buah. Berarti ini tiap anak tangga tingginya 20 cm. Maka akan terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 anak tangga. Jadi seperti itu. Kita buat di sini. Coba kita hitung anak tangganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas, jadi kalau kita ingin membuat tangga besi dengan ketinggian 200 cm atau 2 meter, kita membutuhkan 10 anak tangga dengan tinggi anak tangga 20 cm. Nah, kemudian yang jadi masalah ialah bagaimana kita menentukan panjang besi ini ke sini. Sementara hanya diketahui tingginya saja, ya kan? Nah, untuk mengetahui panjang besi yang akan digunakan untuk membuat tangga, itu sementara kita tetapkan dulu satu poin penting lagi, yaitu sudut tangga atau sudut kemiringan tangga. Nah, berapa kita membuat kemiringan tangga itu? Nah, untuk tangga ya, standar itu biasanya antara 30 sampai 45 derajat. Misalnya udah di atas 45 dia udah terlalu curam. Misalnya di bawah 30 dia udah terlalu landai. Oke, katakan kita mau membuat tangga dengan kemiringan sudut di sini ya, X sama dengan 30 derajat. Nah, ini kita akan membuat tangga dengan sudut kemiringan 30 derajat. Maka berapa panjang besi yang diperlukan ya, sisi miringnya. Nah, ini cara menghitungnya sangat sederhana sekali, yaitu kita pakai persamaan sinus, di mana misalnya ini adalah A, ini misalnya B, terus ini misalnya C. Maka persamaan sinus bisa diketahui dengan sin X sama dengan A per C. Nah, seperti ini persamaannya sinus. Jadi sinus 30 derajat sama dengan A per C, di mana kalau diturunkan lagi sin 30 derajat sama dengan A 200 meter per C. Nah, C ini yang akan kita cari. Kemudian kita lebih ringkas lagi, sin 30 derajat ya, kita bisa mencarinya dengan menggunakan kalkulator. Sin 30 derajat sama dengan setengah ya, hasilnya sama dengan 200 per C. Maka nilai C sama dengan 200 kali 2 sama dengan 400 cm. Kita kalikan silang. Nah, seperti ini. Berarti anak tangga jumlahnya 10, tinggi anak tangganya 20 cm, sudut kemiringan 30 cm, dan panjang besi yang digunakan untuk membuat anak tangga adalah 400 cm. Nah, seperti itu, friend. Oke, misalkan kita terbatas sama ruang ya. Misal kita mau bikin tangga dengan ketinggian 2 meter tapi ruangannya sempit. Misal seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Misal kita mau bikin tangga dengan ketinggian 2 meter atau 200 cm. Kemudian kita hanya diberi ruangan 2 meter juga ya. Space untuk menaruh tangga ini. Misalnya di sini 2 meter atau 200 cm. Nah, maka berapa sih sudut tangga ini, sudut kemiringan ini? X berapa derajat? Nah, ini kita cari X-nya ya kan. Terus berapa panjang untuk C ini? Misalnya ini A, ini B, ini C, berapa ini nilai C-nya? Dengan menggunakan rumus Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar dari 200
kuadrat tambah 200 kuadrat sama dengan akar 80.000 sama dengan 282,84 cm. Oke, kita dapatkan nilai sisi miring atau C itu 282,84 cm. Nah, terus berapa kemiringan tangganya atau X ini? Nah, nilai X itu dapat dicari dengan persamaan sinus ya, persamaan sinusitis. Nah, berarti sin X sama dengan A per C. Maka sin X sama dengan 200 dibagi 282,84 sama dengan sin X sama dengan 0,707. X sama dengan antisin dari 0,707. X sama dengan, oke kan, misalnya kita ada kalkulator seperti ini, maka untuk mencari antisin itu kita tekannya agak lama nih yang di sini. Nah, ini antisin. Kalau misalnya mencari sinus ya kita tekannya sekali aja. Nah, seperti ini berarti nilai sin. Kita cari adalah antisin. Antisin dari 0,707 tutup kurung sama dengan 4,99 derajat ya, atau kalau dibulatkan itu 45 derajat. Nah, seperti ini. Jadi nilai dari antisin 0,707 adalah 44,99 derajat. Jadi kalau dibulatkan X sama dengan 45 derajat. Jadi nilai X ini sudutnya adalah 45 derajat. Nah, seperti itu, friend. Jadi kita udah mengetahui tingginya, kita lebarnya terbatas ruang hanya dikasih 2 meter, maka kita cari nilai panjang tangganya dan sudutnya. Nah, udah ketemu semua. Oke, friend. Jadi misalnya kita membuat anak tangga menggunakan hulu ya. Ini hulu 40. Ini hulu ukuran 4x6. Jadi 6 itu tebal ininya, 6 cm, dan yang 4 itu kesananya. Nah, itu kita menentukan ukuran panjang besi sudah ya. Misalnya kita panjang besi tadi adalah C. Kemudian sudut itu berfungsi untuk memotong anak tangga ini. Misalnya ini tadi sudutnya 45 ya. Berarti kita potong di sininya itu 45. Kita, nah, jadi anak tangga nanti sejadinya seperti ini. Nah, kalau dikasih anak tangga, ini adalah lantai katakanlah ya, ini lantai, nah seperti ini. Nah, ini anak tangganya nanti di sini. Nah, seperti itu, friend. Kemudian sudut ini tadi juga diperlukan untuk menentukan sudut-sudut dari kaki-kaki anak tangga ini, friend. Misalnya ini tadi anak tangganya kita menggunakan besi siku ya, ukuran 2x2 ya. Misalnya di sini sudut kemiringannya 45. Berarti lebih gampang lagi membuatnya. Berarti ini anak tangganya akan dibuat seperti ini. Nah, ini besi siku. Ini sudutnya 45 ya, karena nempel di bodi yang ini, sisi miring ini. Kemudian ini juga 45 derajat. Kemudian ini juga 45. Ini juga 45. Kalau digabung jadi 90 kan, jadi siku-siku ini ya. Nah, seperti itu, friend. Jadi kita nanti buat menentukan ukuran sudut anak tangga juga. Nah, kalau yang misalnya ini sudutnya 30, maka nanti anak tangga yang kita bikin ini sudut yang di bawah seperti ini. Nah, otomatis nanti lebar ininya akan lebih lebar ya, karena ininya sudutnya 30. Nah, yang ini itu 30 derajat. Yang ini 60 derajat kita potongnya. Ini 45 dan ini 45. Nah, jadi kita membuat untuk membuat patokan ya. Jadi kita tentukan dulu sudut-sudutnya, jumlah anak tangganya, dan panjang besi yang digunakan untuk membuat tulangan utama dari tangga besi tersebut. Oke, friend.
Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.